Alhamdulillah wa syukur wa salatu wassalam. Baik guys, alhamdulillah, dan selanjutnya kita menuju air terjun Tumpang 2. Sebagaimana cuplikan pada video berikutnya, karena ini durasinya panjang guys, jadi kita banyak yang dipotong-potong ini dan ada yang dipercepat. Dan selanjutnya melaksanakan atau melanjutkan perjalanan guys, mudah-mudahan memberikan info bagaimana perjalanannya, keindahan alamnya, dan keakraban kita dengan rekreasi. Oke guys, dan ini sementara kita di perjalanan untuk menuju air terjun Tumpang 2. Jadi ini tidak berjauhan. Ada pohon kapuk tuh, pohon kapuk yang dibikin bantal dan kasur. Oh, kebun karet. Dan akhirnya kita sampai, tidak terlalu jauh jaraknya antara wahana hutan berhenti dengan Tumpang 2. Oh ya, belum pernah masuk. Oh iya, di salah kelurahan Merandi di Puncak Merandi. Terus di wisata hutan Merandi ada dua tempat dan ada juga kebun binatang. Kemudian di belok kanan, kemudian kita saat pulang lurus untuk menuju pemandian air terjun. Tunggu saja bagaimana saat ini sejam juga. Oke, silahkan. Sajian videonya kabar tentang bagaimana situasi ini bawa mau ada apa kemajuan kota Buruban dari segi objek wisata dan bagaimana keramahan panorama alam dan pedesaan yang ada di Kabupaten Kota Baru di Desa Sebelibingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan untuk air terjun Tumpang 2. Ada kawan kita ini sengaja menanti di sini ya, karena dia adalah orang Kota Baru. Ada musola, ada toilet. Tuh Mama dapur lawai menunggu. Gimana kabarnya Bu? Aduh, iyalah. Aduh, sengaja menanti Mama Dafa ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Tuh mandi dia. Hei, weh, sama kakek. Momen pertemuan lama baru berjumpa ini guys, sejak kita di perusahaan. Mana Nana? Alhamdulillah. Inilah penampakan air terjun Tumpang 2.
Nana buatan dari Kota Baru dibawa oleh Mama Dafa. Oleh-oleh. Nah. Anti, Dek. Ini ada sisir. Kakaknya aja kalah gitu. Kalau kakaknya tuh malah diem aja dia. Ayo. Mau hujan. Tuh. Oh, mau hujan. Iya loh. Alah, enggak orang enggak ada juga kok, Nadia. Ya takut namanya nasib itu. Ayo, Bas, pulang kita. Terima kasih banyak. Ini sesendai ini sudah ini. Mana yang itu? Ayo. Terima kasih lelenya ini. Terima kasih Bu. Iya. Di makan di jalan. Ayo lagi main nanti. Lihat. Sini Mendung banget tapi sudah kurang. Itu ayam-ayamnya kagak yang dulu. Oke, guys. Aduh. Oi, bahasa nanti. Banyak ya Bu, salam sama ayahnya. Iya, assalamualaikum. Makasih, iya, makasih banyak keripiknya juga nih. Terima kasih Bu ya, merepotkan. Makasih banyak.
temannya suami. Mudah-mudahan tidak kena hujan lah yang deras. Hati-hati ya. Iya, Bapak. Ya. Nanti kapan-kapan kabar-kabar lah. Tunggu. Ya ampun, apa lagi? Ini deh. Oh iya sini. Ini oleh-oleh tadi ini guys dari teman Mama Dafa untuk Pak Sopir, Pak Samsul. Asik deh. Lebih alami dengan angkutan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa salatu wassalam.